Video ini dibawakan kepada anda oleh Levon dan Crunchies. Hai guys, Kakam di sini. Kita kembali lagi dengan segmen Q&A dan ini bukanlah Q&A anda yang biasa. Boleh kongsi tips dan nasihat nak mulakan perniagaan? Baik, yang pertama, kita perlu kepada mentor. Nak cari mentor ni macam ni. Dia ada dua cara. Satu, masuk kelas bisnes. Anda cari orang yang dah berjaya dalam bidang anda. So, anda dekati mereka dan anda ambil pengalaman di dalam tu, baru anda boleh set up anda punya sendiri. Sebab anda dah tahu, okay, macam mana nak buat. So, kita perlu kepada mentor. Yang kedua, cari orang yang dah tahu dan dah lalui fasa-fasa, contoh kejatuhan, kegagalan. Sebab mereka dah makan masa 2, 3 hingga mungkin 5 tahun atau bahkan 10 tahun baru mereka dapat mereka punya resipi untuk berjaya. So, dengan kita belajar daripada mereka, kita tak perlu tempuh selama masa yang sama juga macam mereka 5 ke 10 tahun baru kita boleh berjaya. Tak, sebab mereka dah tahu dah, oh ini boleh buat, ini boleh buat, ini boleh buat, ini tak boleh buat. Jika anda berminat dalam bisnes produk pula, cara yang terbaik ialah anda kena join produk orang yang lain yang dah berjaya. Contohnya, anda nampak Crunchies, lepas tu masuk dalam Crunchies, anda belajar dalam tu apa dia punya strategi, lepas tu keluar dan set up produk sendiri. Yang ketiga, anda perlu kepada guru-guru agama yang mana dia akan bantu anda bagi nasihat. Takkanlah anda jatuh bila tengok bisnes orang lain berkembang. Kita at least bila kita dapat nasihat-nasihat agama ni, kita tak rasa macam dengki dengan orang. Kita jaga hubungan antara kita dengan usahawan-usahawan yang lain. Cari dua guru ni, guru bisnes, guru agama. Ayam pencin, bila kita beli kat pasar, duit pencin ayam tu kita dapat tak? Bang, ayam pencin seko ada bang? Ayam pencin? Ya. Bang, kalau beli ayam pencin, dapat duit pencin tak? Apa? Kalau beli ayam pencin, dapat duit pencin tak? Masih dia, tak dengar. Kalau ayam... Cepatlah kuat sikit, orang tak dengar lah. Kalau beli ayam pencin, duit pencin sekali dapat tak? Ayam pencin, duit pencin. Ada. Banyaklah kau duit pencin. Duit ayam aku tak bagi lagi. Sorry. Video-video Kokom ini 70% skrip campur 30% spontan atau 100% skrip atau 100% spontan. Kebanyakan daripada video kami sebenarnya tak menggunakan skrip, tak menggunakan storyboard. Bahkan kami hanya tulis jalan cerita dia secara ringkas. Lepas tu, kami akan borak-borak dengan tim macam mana nak menambah baiki idea tu. Kadang part-part lawak pun time shooting tu juga baru kita dapat idea. So mostly boleh kata 90% spontan. Nak tanya, kadang-kadang tengok video kamu ada macam goyang-goyang gitu. Adakah itu sengaja dibuat atau kamera melengok tangan? Kamera goyang-goyang. Sebenarnya... Matilah aku, apa aku nak buat ni? Macam mana nak berfikir di luar kotak sedangkan tak ada kotak? Hai semua, berikut adalah cara-cara untuk berfikir di luar kotak. Step yang pertama, cari kotak. Step yang kedua, masuk dalam kotak dan berfikir. Step yang ketiga, keluar kotak dan berfikir. Berfikir di luar kotak. Aduh, lawak betul lah aku ni. Aduh. Pernah rasa down tak dalam hidup? Jika pernah, cerita macam mana anda bangkit semula? Lebih kurang 3-4 tahun kot tak silap saya. Saya cuba untuk buat bisnes. Malangnya bisnes tu gagal. Bila saya ingat, time tu saya dah hampir berjaya untuk menubuhkan bisnes tu. Saya terlibat dengan kemalangan. Kereta hancur teruk. So, 6 bulan saya tak pakai kereta. Yang paling teruk lagi ialah selepas tu, saya just boleh buka bisnes saya selama beberapa bulan sahaja. Pada pertengahan 2016 time tu, saya terpaksa tutup saya punya bisnes. Masa tu saya hanya mampu bayar gaji orang sampai setengah bulan saja. Dan daripada situ saya rasa sangat down lah, sangat down. Tapi pada masa tu Ali dia antara orang yang mengingatkan saya. Dia cakap, bang, kalau abang berhenti, siapa yang nak teruskan video-video dakwah tu? Sebab masa awal-awal dulu kami buat video ni ialah sebenarnya supaya kita dapat fund untuk buat video-video dakwah. Bila saya fikir balik, betul juga.
kenapa saya nak berhenti sekarang selepas 1-2 tahun kan. So akhirnya daripada situ saya dapat saya punya semangat semula. Yang keduanya, apa yang saya terlepas pandang ialah bila saya fikir balik, rupanya sebab saya tak dapat restu dari mak saya. Saya sebenarnya tak dapat redo mak saya untuk buat bisnes tu. Hubungan saya dengan mak saya agak jauh sikit. Bayangkan ya, bisnes yang saya anggap benda tu tak melanggar syariah, tapi akhirnya macam mana akhir dengan accident, akhir dengan saya tutup kedai. So kepada anda di luar sana yang sama ada ada masalah hidup, kita mungkin nak kena check balik hubungan kita dengan mak ayah. Sebab mungkin kita lalai daripada mereka, kita tak endahkan mereka, akhirnya hidup kita jadi susah. Duit tak pernah cukup, macam-macam masalah timbul. So itu antara tanda-tanda bila hubungan kita dengan family kita tak bagus, terutamanya mak ayah. Share dan menang Zenfone Max Pro M1. Maklumat di bahagian komen.